Bagus apa ora? Ora. Ora. Ini yang biasa megang gentong kalau lagi acara wording. Aduh panas awakku gara-gara kamu. Oke, kita lihat penampilan lip sync yang pertama dari cover Mania. Sarang lah. Pia pernah cover lagu ini, coba Pia nggak apa-apa nyanyi ya, kita jadi di belakang. Oke, boleh. Nyanyi Pia. Yeah, yeah, like yeah, that. How you like that? You go like that. Da 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 da. Selanjutnya ini dia Superstar. Ini pageant nih kayaknya, nah, pageant nih. Ini yang biasa megang gentong kalau lagi acara wording. Gimana Kak Pia? Bingung aku. Bagus apa ora? Ora. Iso tereretet tereretet. Ojo ngono ora iso. Kita akan lihat penampilan lip sync selanjutnya. Ini dia. Selebgram. Wah ini andalan gue nih tadi. Ini gue kayaknya kenal nih dia nih. Hatiku yang tulus mencintaimu. Salah apa diriku padamu hingga kau tega menyakiti aku. Kau sia-siakan cintaku. Gak boleh gitu. Sabar. Kamu pelan.
Sabar. Eh, dia nggak salah. Lu yang kepedean. Oki, okay. Tapi gue nggak nyalain Oki. Kenapa? Gue nggak nyalain Oki. Karena tadi pas dia kesini, matanya tuh dia ke arah Oki. Iya. Yeah. Oh. Yang sebelah kiri, mata kanannya ke gue. Gue juga pikir. Lu coba kurang ajar. Mata kiri ke lu, mata kanan ke lu. Iya. Tapi WhatsApp-nya ke gue. Yaudah, sekarang kita ke peserta selanjutnya yuk. Boleh kalau begitu, ini dia penampilan lip-sync dari Montir Ganteng. Nah ini bisa, ini bisa. Ini ambil nih Mbak Oki. Ini bisa. Enggak nih, enggak bisa nyanyi nih. Enggak. Joku sing ra tau perhatian, nanging piye maneh atiku wis kadung tresno, senajan batinku tempet ono jero dodo. Yo wis ben duwe bojo sing yo wis ben sing omongane seneng, seneng gawe aku susah. Sabar, sabar. Sabar ya. Ini cowok lebih kurang ajar. Kenapa? Tadi matanya ke gua dulu, sumpah. Ke gua dulu, gua kaget. Gua sampe mundur. Gua sampe mundur. Gua dia gak bakal ketipu. Pokoknya sekarang kalau ada cowok arah sini, gua cuekin. Mbak Fia makin bingung kayaknya ya, Mbak Fia. Mbak Fia paling bingung, kita gimana kasih dong kesempatan ini yang terakhir. Ya. Oke. Okay. Kita lihat penampilan lip-sync dari Mega Pinta. Ini kayak penyanyi cafe nih, Fia. Kayaknya. Terus fokus satu titik, hanya itu. Titik itu, kita fokus, kita kejar. Lampaui batas. Terus fokus satu titik, hanya itu. Titik itu, kita fokus, kita kejar. Wahyu lagi ya, Wahyu. Sudah bisa belum menentukan mana di antara mereka yang bad voice? Montir Ganteng sama Superstar. Dari lip-sync-nya kurang meyakinkan. Kalau sirik lu, bilang aja badan lu gak kayak dia lu. Jauh badan lagi. Gantengnya dia. Kita buktiin ya, sebulan lagi badan gua menuju. Menuju kayak dia nih. Kalau menuju dia bukan Montir Ganteng. Apa? Fia, ya. Kalau menurut aku ya, Montir Ganteng itu kayaknya dia punya profesi tuh kayak pramugara, kayak gitu-gitu loh. Tega di TV tangannya kayak roti sobek dah. Satu lagi, Superstar. Kalau menurut saya ya, saya yang nggak pernah dipilih ini ya. Superstar tuh. Oke. Okay. Satu lagi. Cover mania. Iya, okay. Bagus. Enggak. Oke, okay, oke. Okay. Menurut aku, Montir Ganteng sama Cover Mania. Kalau saya, Pak Raffi, tetap Mega Bintang sama Superstar. Oke. Okay. Aku Montir Ganteng sama Superstar. Oke. Okay. Adik Fia. Iya, Kakak. Mas Playboy mau ngasih saran ya. Kamu coba pilih Montir Ganteng. Satu lagi, coba Cover Mania. Iya, Cover Mania. Cover Mania ini looknya seolah-olah dia expert banget bisa nyanyi, tapi sebenarnya suaranya tintus. Siapa Len? Suara siapakah yang kamu lihat? Saya lihat
yang tidak bisa bernyanyi adalah... Montir ganteng. Oh? Ya. Betul. Iya, betul. Dan superstar. Yeay. Hey. Kalau begitu, untuk superstar dan montir ganteng, silakan menuju ke Truth Stage. Truth Stage terbuka. Superstar dieliminasi, kalau kata Igun, sepertinya dia ini seperti Usher ya? Ya. Atau model? Superstar. Perlihatkan suaramu. Bet. Loh. Ada Trisula. Trisuaka. Jangan kau ingin hilang. Tapi tak salam. Nangin. Dengan titan sah. Kelima. Manisnya janji. Janjimu ku ingin. Di hati sekejap aku loro diisih kuat nyonggo tatu sekono dodo beri rasa nih yen milik kue agak tambah. Biasa megang gentong kalau lagi acara wording. Aduh panas awakku gara-gara kan. Oke, sebentar lagi. Cerita
dikecengin Raffi Ahmad adalah Good Boys. Maaf. Kenapa jadi dikecengin nama lu sih? Nanya sama kamu dong. Kamu tadi ini mereka semua pada menghina-hina kamu, katanya kamu gak bisa nyanyi. Cuma aku doang. Anda yang bilang. Sepatu berat. Katanya ini cewek-cewek yang suka bawa gentong, katanya gitu. Ini yang biasa megang gentong kalau lagi acara wording. Ini yang biasa megang gentong kalau lagi acara wording. Gak maksudnya gentong. Akhirnya saya gak milih dia, saya milihnya ini. Enggak, tapi lu udah ngomong. Katanya lu ini cewek-cewek. Mana ada? Siapa namanya sayang? Nabila. Cantik banget. Nabila, playboy ya. Nabila, bentar deh. Sama Triswaka. Ini kan kalau orang nyanyi itu biasanya kalau duet tuh chemistry-nya tuh beda ya. Benar. Sering nyanyi bareng enggak sih? Iya, betul. Di mana? Oh. Yang sering cover di YouTube, guys. Oh, iya. Oh iya. Ini viewers-nya di YouTube iya. Mereka berdua ini pas cover puluhan juta. Wow. Iya kan? Kamu cover lagu apa gitu? Yang BBB bukan yang itu? Di. Jadi mereka ini, Mas Triswaka dan Mbak Nabila ini duet-duetnya sering nyanyi lagu Pak Didi Dikempot, terus nyanyi lagu-lagu Jawa. Oh, yang panik. Selalu ambiar. Pancen Oye. Oh. Mana buktinya mana? Buktinya mana? Buktinya mana dia duet? Ada gak buktinya? Lu gak mantep lu. Mana? Jaga selalu hatimu saat jauh dariku. Tunggu aku kembali. Oh, pantas keren ya. Tadi itu. Wow. Nyoba dong nyanyiin lagu ini. Dalan Liane. Sama Via Valen bertiga. Ah, benar. Via boleh gak? Nyanyi yang Dalan Liane. Kamu udah cantik, suaranya bagus lagi, Bu. Sopo sing kuat nandang kahanan. Sopo sing ora kroso kelangan. Ditinggal pas sayang sayangnya. Pas lagi jeru-jerune. Gue milih dalan liane. Sopo sing kuat ditinggal lungo. Sopo sing ngertine ora loro. Kenangan sing wis lakoni tak simpen ning jero ati. Dewe wis ra dadi siji. Aku mau mencet esok tekan sontek. Mergo sadar diriku lo tutu sinten-sinten. Hiyo es ben mung tak penem rasa. Singono yang jeruk dodo tetep taju meno muka. Keren, sukses terus buat kalian berdua ya. Aduh Raffia, thank you Raffia. Kalian pacaran atau tidak? Kayaknya pacaran. Iya, Via tahu ya. Kok Via yang tahu? Karena kamu tatapan matanya berdua tuh kayak orang saling sayang. Beda ya? Bener, Nabila. Coba kamu tatap dia. Bisa-bisanya kamu Triswaka ya. Atau gak pacaran tapi saling mendem perasaan. Oh. Ya udah lah kalau begitu. Nabila, thank you so much ya. Thank you so much. Terima kasih banyak. Ternyata superstar adalah Good Boys.